Pemirsa, seorang pelajar di Kota Palembang, Sumatera Selatan mengalami kebutaan setelah berobat dari salah satu oknum bidan di Kota Palembang. Ya, BP, pelajar masih 13 tahun ini diduga menjadi korban malpraktik oleh salah satu bidan, inisialnya AG. Hampir sebagian badannya ini dipenuhi bercak merah. Mata korban juga divonis mengalami kerusakan hingga mengakibatkan kebutaan. Klinik yang digunakan sang bidan sejak tahun 2020 tersebut juga ternyata tidak memiliki izin praktek. Dari peristiwa ini, polisi mengamankan pelang nama praktek bidan AG dan juga ada 6 jenis sampel obat yang disita, yang kemudian memang itu diberikan bidan AG kepada korban.